rangkaian uji yang dirubah ini tentunya dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada para pemohon SIM dalam rangka untuk ujian praktek. Dan juga di sini adalah dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pembuatan SIM oleh Polri kepada masyarakat. Kalau melihat daripada perubahan ini, kelihatan bahwa semuanya lebih dipermudah. Sebenarnya tidak ada tingkat kesulitan, tidak. Insya Allah akan lebih mudah untuk mendapatkan SIM.